India, salah satu negara yang sangat terkenal dengan aktor dan aktris di industri film Bollywood ya, BMers. Tapi tak hanya itu, India juga terkenal dengan kebudayaan yang unik, mulai dari arsitektur, pakaian, makanan, bahasa, dan lainnya yang membuat negara India sangat khas. Tapi nih BMers, sekarang India nggak cuma dipandang sebagai negara terkenal dengan industri film dan keunikannya loh. Tapi, saat ini nih BMers, India jadi salah satu pasar teknologi terbesar di dunia. Bagaimana tidak? Hampir semua bos perusahaan teknologi terbesar di dunia dipimpin langsung oleh orang-orang India loh BMers. Mulai dari CEO Twitter yaitu Parag Agrawal, CEO Microsoft yaitu Satya Nadella, CEO Google Cloud yaitu Thomas Kurian, CEO Adobe yaitu Shantanu Narayen, dan CEO Alphabet yaitu Sundar Pichai. Dan masih banyak lagi yang lainnya BMers. Nah, terus apa ya yang menyebabkan banyaknya orang India yang jadi bos di perusahaan teknologi dunia yang bermarkas di Silicon Valley? Nah, CEO perusahaan teknologi dunia sebenarnya bagian dari kelompok minoritas yang paling kaya dan berpendidikan di AS. Dari 4 juta imigran India di AS, 1 juta diantaranya bekerja sebagai ilmuwan dan teknisi loh BMers. Tapi, ada faktor lain juga nih selain demografi sederhana yang diungkapkan oleh Vivek Wadawa, dilansir dari INC diantaranya, ketangguhan. Menurutnya, warga India memiliki lebih banyak permasalahan dibanding warga Amerika. Berbagai masalah yang ada di negaranya membuat mental para warganya menjadi tangguh serta memiliki kreativitas dan kebersamaan yang tinggi nih BMers. Apalagi dalam kondisi bantuan sosial minim. Nilai-nilai dan dukungan keluarga menjadi segalanya untuk saling membantu satu sama lain. Rendah hati. Banyak CEO kelahiran India yang menapaki karirnya dari bawah sehingga membuat mereka memiliki rasa rendah hati yang membedakan dari banyak CEO lain yang lebih keras dan arogan dalam kepemimpinannya. Bekerja dengan teliti. Salah satu CEO yang bekerja dengan penuh kehati-hatian menurutnya adalah Pichai. Ia merupakan seorang pemimpin yang detail, lembut, dan memiliki reputasi yang baik. Fasih menggunakan bahasa Inggris. Banyak nih BMers, orang India yang fasih menggunakan bahasa Inggris, sehingga memudahkan mereka untuk saling berintegrasi ke dalam berbagai industri teknologi di Amerika Serikat. Pemerintah India tekankan pendidikan pada matematika dan sains. Kebijakan tersebut membuat industri teknologi pada perangkat lunak semakin berkembang, serta melatih para lulusan dalam keterampilan yang tepat di masa depan. Wah, ternyata itu ya BMers, alasan orang India banyak jadi bos di perusahaan teknologi dunia. Mungkin kalau kalian bisa terapkan etos-etos kerja seperti mereka, kalian bisa juga nih pastinya jadi CEO teknologi di perusahaan dunia. Semangat ya BMers!